apa keuntungan dari dukungan oleh intelijen ini bagi Al Zaitun dan bagi Panji Gumilang? Ini bukan sekedar dukungan ya, ini merupakan kreasi bahkan Oh, ciptaannya intelijen kan. kreatif. Kalau sekedar dukungan, dia muncul sendiri kemudian ada yang dukung. Kalau ini memang program yang dikreasikan, yang diciptakan oleh intelijen. Tujuannya apa? Tujuannya keuangan, karena intelijen Indonesia kan sebenarnya terbatas keuangannya dari anggaran APBN negara. Jadi mereka menciptakan sumber-sumber pendanaan baru di luar budget ya, di luar budget APBN tersebut. Itu yang disebut dengan dana non-budgeter. Dan mereka memiliki apa namanya jumlah jamaah yang mereka berhasil jebak, berhasil mereka rekrut ke dalam satu black hole yang bernama KW9 itu. Dan ya sebagiannya itu uang yang dari orang-orang yang terjebak dan terjerembab itu tertipu itu 10%-nya untuk membangun pesantren Al Zaitun, membangun sekolah-sekolah ya di seluruh Indonesia dari PAUD ya TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, sampai kemana-mana gitu. Terus membuat pelabuhan, buat kapal-kapal, kemudian juga jaringan, ya jaringan bisnis yang lain juga banyak ya.